Assalamualaikum, selamat pagi semua. So, pagi ni kita jumpa lagi, kita bersiaran lagi. Pagi ni saya akan tunjukkan cara-cara untuk menahan bubu naga. Okey, bubu naga, apa bentuk bubu naga, apa umpan nak pakai, lepas ni kita akan tunjukkan. Sebelum tu, jom kita sediakan umpan dulu, ya. Umpan dulu. Jom kita sediakan umpan bubu naga. Okey, ni umpan dia yang pertama. Okey. Kita gunakan kelapa. Kita akan pecahkan kelapa ni dan kita akan bakar kelapa. Lepas tu kita ada juga yang ni. Ni pun kita ada juga. Ini ialah ikan kering. Ikan kering busuk kita pun guna juga. Jadi kita akan ada dua umpan hari ni. Okey. Kelapa tadi kita kena pecah-pecahkan dia. Lepas tu kita bakar. Okey. Kita buat kelapa bakar. Bila kelapa tu dibakar, dia wangi dia akan keluar. Wangi-wangi dia itulah yang akan menarik udang dan ketam untuk masuk ke dalam bubu kita nanti. So kita bakar dululah. Okey. Untuk mewangikan umpan. Ini kayu dulu. Untuk membuat pancang kepada panjang. Lepas tu dia panjang macam lagi. Semua ni kita letak umpan. Ni umpan nyo bakar, kita letak dulu. Letak, nanti ada ikan kering pun kita letak juga. Okey. Kepala ayam pun terbubuh. Kepala ayam. Kaki ayam. Okey. Macam-macam umpan kita boleh letak. Supaya ikan ke akan masuk ke punya. Mudah udang dengan ketam tertarik. Ni ikan kering pulak. Masuk ikan kering. Ikan kering masuk. Masuk ikan kering. Macam-macam upang boleh letak. Ikan kering ni bau kuat ni. Memang upang yang terbaik lah. Kita bubu ni. Saya nak letak sebelah sini. Nak sebelah dalam. Sebelah dalam. Bubu ni kita kunci. Belakang ni kena kunci kemah-kemah. Sebab sebelah sini adalah tempat ikan akan keluar lah. Kita tunjuk sikit lah. Okey, ni. Okey, ni pula hujung dia. Kesan kita akan buat turun lah bubu. Okey, buat turun bubu. Kita lipat.
balik. Lipat, nanti kita akan buat turun dalam. Masukkan macam ni berapa. Lepas tu kita tarik bubu kita ke dalam sana. Tarik saja. Kita buka bubu kita. Kita buka panjang lah. Sangat mudah menahan bubu. Depan tarik tegang eh. Makan. Kita dah siap lah. Kita punya bubu. Okey. Itu adalah keadaan bubu naga kita. Telah berada dalam air ya. Ha tu. Kita pacak satu depan, satu belakang. Dia akan tarik bubu tu terbuka. Okey. Kita biarkan dulu. Nanti sebelum air pasang, kita akan angkat lah. Ha? Dan kita akan tengok apa hasilnya. Ataupun kita akan tahan lagi untuk semalaman. Okey? Itu saja. Kita tengok hasilnya nanti. Okey. Baiklah. Jom kita pergi angkat bubu naga kita. Tengok apa hasil yang ada. Biar. Jom kita tengok apa hasil yang ada. Aduhai. Okey. Bubu naga. Okey, nama dia bubu naga. Kita tengok apa hasil dia. Biasa hasil banyak. Oi, apa tu? Oi. Tengok. Apa tu? Oi. Apa benda tu? Oi. Oi, apa tu? Nampak tu, apa tu? Oi. Hati-hati, bahaya. Oh. Jom, kita angkat dulu. Angkat dulu, bayi. Oh. Sangat mendebarkan. Oh. Bayi. Nak. Bayi. Oh. Apa tu? Apa hasil yang okay, buka panjang. Sini. Mari sini. Oh, ni aja. Oh, ada udang. Udang karuh. Oh, ketam ada. Ketam, udang karuh. Ketam lipoh. Oh, lipoh. Ketam lipoh. Nampak? Ketam lipoh. Oh, banyak. Banyak asli. Oh, ini dia. Pasti. Dan yang lebih mengejutkan lagi. Tengok. Tu dia. Memang naga tu lah masuk tu. Ni sangat mengejutkan. Eh, bubu naga kita tu. Oh, bahaya. Sangat bahaya. Oh. Sungguh mendebarkan angkat bubu naga ni. Tu. Ah, tu udang karuh. Nampak? Ada karuh. Ni kalau kita biar sampai malam ni mesti lebih banyak. Tapi rasa ada macam gangguan lah sebab
Mah jatuh. Okey. Oh, susah juga nak buka. Kau boleh buka-buka. Agak ada hasil lah bubu kita. Utuh. Pegang mucung dia. Dia keluar, ikan keluar. Saya pun sebenarnya tak sabar-sabar nak tengok apa hasil bubu kita. Okey, sebab semalam bubu kita diganggu oleh sambiawak. Jadi agak pagi ni ada hasil lah. Cabut dengan kayu je. Buka lah. Buka pacak balik kayu situ. Agak-agak adalah. Okey. Oh, nampak situ, nampak ada depan ni ada ketam. Ada ikan. Ketam banyak ah. Ketam banyak. Ketam nipah. Tu banyak tu ketam. Tadi nampak ada ikan juga. Mana ada ikan tadi? Oh, tu ikan. Ikan tu. Banyak-banyak tu. Kau tu ikan ada. Alhamdulillah. Jom kita buat naik. Jom kita tengok hasil bubu naga kita. Nampak tu? Oh, ketan nipah yang agak besar tu. Nampak? Ketan nipah. Okey. Ada lagi rasanya. Tu ada lagi sebelah sana. Tu. Tu ketam. Ketam nipah tak ada lagi tu. Okey, tu udang. Nampak tu udang? Tak nak fokus molek. Okey, tu udang. Udang karo. Ya, yeah, kita jalan lagi tengok. Apa lagi hasil yang ada? Okey, nanti nampak ada daun-daun masuk dalam. Kita kena clearkan lagi nanti. Okey. Tu karo ada lagi tu karo. Ni. Ni udang karo ni. Nampak dia macam udang harimau. Dia macam spesies udang harimau juga. Udang karah ni. Okey. Oh ni anak ketutu ni. Letak kat sini. Udang putih pun ada. Tu ada lagi. Ketan nipah ada lagi tu. Ketan nipah. Okey. Tengok belakang. Belakang ada apa belakang. Okey, nampaknya kita kena tambah umpan. Okey, supaya lagi mengancam kita punya bubu kita. Okey. Tapi alhamdulillah dah dapat dah hasil. Okey. Inilah. Okey, hasil bubu naga kita. Alhamdulillah. Okey, nanti saya tunjuk ada apa hasil penuh nanti. Okey. Jadi ini hasil yang kita perolehi dalam bubu naga kita. Okey, ikan ada, ketam ada, udang pun ada. Kalau banyak macam ni bolehlah sekali masak. Okey, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada siaran akan datang. Okey. Jumpa lagi. Bye bye. InsyaAllah.